qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi washabbi wasallam, innama ana lakum bimangzilati walidi. Kata baginda Rasul, sesungguhnya aku menempati posisi orang tuamu. U'allimukum, aku ajarkan kepada kalian. Fa idza jaa'a ahadukumul gha'id, apabila ada keinginan di antara kalian untuk buang air besar, fala yastaqbilil qiblata, maka adabnya adalah jangan menghadap ke arah kiblat. Wala yastadbirha, begitu juga tidak boleh kita membelakangi kiblat. Wala yastatib biyaminihi, dan jangan membersihkan kotoran, bekas-bekas kotoran buang air besar kita itu dengan menggunakan tangan kanan kita. Kalau kita lihat kamar mandi yang ada di zaman sekarang ini, kamar mandi itu kan sudah tertutup baik dengan apa namanya tempat yang kecil. Maka kalau kondisinya di tempat yang seperti itu yang tertutup seluruhnya, maka hanyalah makruh saja untuk kalau sampai kita buang air besar menghadap kiblat atau membelakanginya. Yang jelas-jelas dilarang adalah tatkala kita melakukan buang air besar di satu tempat yang padang apa yang luas yang tidak ada penghalangnya, kemudian kita buang air besar menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Dan juga jangan menggunakan tangan kanan kita, karena memang setiap Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, ya, di antaranya Allah ciptakan kita dengan dua tangan kanan dan kiri. Ini semuanya punya fungsinya masing-masing. Maka tangan kanan yang biasa digunakan untuk makan, maka jangan digunakan untuk membersihkan kotoran. Tangan kiri tugasnya adalah membersihkan kotoran. Begitu. Para pemirsa Al-Husaini Media Center yang berbahagia, jadi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saking pentingnya mengajarkan para sahabat, bahkan Rasulullah memposisikan dirinya sebagai orang tua. Jadi kalau ada sahabat, kemudian Rasulullah sebagai orang tuanya, tentulah nasihat orang tua terhadap anaknya didengar. Dan ini juga menunjukkan atas betapa pentingnya kita melakukan adab di dalam yang sifatnya remeh. Kenapa sih mesti ngadepnya saja diatur untuk buang air besar? Karena kiblat itu adalah tempat arah di mana kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita buang air besar kemudian menghadap ke arah kiblat, maka seolah-olah kita menghinakan arah kiblat kita. Apalagi membelakangi juga sama. Maka yang paling baik pada saat kita membuat kamar mandi, maka pastikan kamar mandi itu tidak menghadap ke arah kiblat. Meskipun sudah tertutup, ya, secara hukum mungkin tidak menjadi masalah. Tapi sebagai bentuk adab, walaupun kita sudah bentuk kamar mandi, pastikan kamar mandi kita tidak menghadap ke arah kiblat. Ini sebagai bentuk hormah, sebagai bentuk penghormatan kita terhadap arah kiblat kita. Di sisi lain juga kita mengikuti daripada baginda Rasulullah SAW kesunahan beliau.